kami Mami Kece. Balik lagi nih kita. Segmen ini adalah tantangan untuk Mami Kece dan Sang Buah Hati. Nah, kali ini ada tantangan super duper seru dari Mami Sarwenda dan suaminya Ruben Onsu untuk putri sematawayang mereka, Talia Putri Onsu. Papi Ruben dan Mami Sarwenda langsung menantang Talia untuk menyentuh aneka satwa loh. Yang pertama, memberi makan kelinci peliharaan. Berani gak ya Talia? Ale takut ya. Kasih mam, kasih mam, kasih ya David. Mama. Oh, Ale suapin ya. Oh, rapinya kenyang, rapinya kenyang. Oh, pinter. Yang satu lapar tuh, yang satu lapar tuh. Satu lagi. Satu lagi. Kelinciku, kelinciku, kau manis sekali. Gimana? Iya, mam, pelan-pelan dong. Kayak Alia kan makan kunyah dulu. Oh, ayah. Oh, yang itu Alia. Yang ini. Kenapa dia gak mau makan ya? Ya, kalian harus kasih di dulu, kasih makan ikan, terus sekarang harus kasih makan rabbit. Nah, kalau dia pergi dia tahu nih kalau misalnya dia nginep dia udah titip apa, Soalnya ya. Talia sayang banget sama kelinci itu. Tiap pagi kerjaannya bangun pagi dia main sama kelinci dulu. Kelincinya udah tahu kalau Talia datang dibuka kandangnya, jadi keluar. Dia tiap hari itu keluar. Kalau kita mau pergi, baru dimasukin kelincinya sama Alia ke kandang. Dan Talia yang masukin? Masukin. Talia yang masukin. Dia tahu dia mau pergi. Dia masukin dulu rabbit, bit, bit, bit. Dia masukin, masukin. Dia tutup, baru dia pergi. Yeay. Ternyata Talia berani loh memberi makan kelinci. Kita kasih bintang 5 deh. Mami-mami kece, Papi Ruben dan Mami Sarwenda langsung ngajak Talia ke Taman Satwa Liar. Padahal, Talia belum genap 2 tahun loh. Kira-kira Talia mau dikasih tantangan apa lagi ya? Ayahnya dapat libur sehari, yeay! Mana gimana? Parenya gimana? Yeay! Mau liburan, semangat bareng ayah. Sama bunda seharian, oke? Okay? I love you. I love you gimana? Rencananya kita kemana? Ini mau. Yuk, liburan yuk. Liburan yuk. Langsung depan. Wow. Depan itu ada watu sih, sapi merah Afrika. Dan di sebelah kanan itu ada genuk atau watu si ini panjang tanduknya bisa mencapai 2,4 meter. Di Afrika, genuk itu ada tertentu tanduknya sering dijadikan mahar pernikahan dan darahnya bisa dijadikan obat segala macam penyakit. Waduh, Talia bukannya takut, malah ceria banget tuh ngasih makan si satwa liarnya. Talia juga happy banget saat melihat harimau dan singa. Oke, Talia dapat bintang lagi deh. Eits, tantangan belum usai, Mams. Kali ini sang papi Ruben Onsu membawa seekor binatang melata. Ih, apa itu? Wah, ular ternyata. Papi Ruben meminta Talia untuk memegang serta mengelus seekor ular. Kira-kira nangis gak ya Talia?
sini, nggak apa-apa, baik. Nih, 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 pegang untutnya. Baik, semua hewan baik. Sini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baik, baik aku pegang. Baik. Baik. Wewewe, ternyata Talia gagal mams lantaran gak mau menyentuh ular tersebut.